Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, usaha pempek ikan putak milik Pregi Santoso, warga Kelurahan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, mendapat sambutan luar biasa dari pelanggannya. Dengan harga yang terjangkau, pempek ikan putak makin laris manis. Cara membuat pempek ikan putak, yakni siapkan 1 kg ikan putak giling, 500 gram tepung sagu, 2 sendok makan gula, 1 sendok makan garam, dan 200 cc air. Daging ikan diaduk dengan air kemudian menyusul garam, gula, dan tepung sagu. Kemudian aduk hingga merata. Langkah berikut tinggal membentuk varian pempek tergantung dengan selera. Bisa pempek telur, pempek adaan, pempek lenjer, maupun pempek pistel. Lalu pempek direbus di dalam air mendidih sekitar 20 menit atau hingga pempek mengambang yang menandakan sudah matang. Pempek putak tinggal digoreng, dan jangan lupa juga pempek sebagai pelengkap kelezatan pempek ikan putak. Kenapa harus pakai ikan putak? Yang pertama, yang di Palembang kan produksi ikan gabus kan udah banyak, jadi makanya kita tampil beda dengan produksi ikan putak. Kalau dari varian sendiri? Di variannya kita ada adaan, ada kulit, ada telur kecil, ada lenjer kecil, ada kapal selam, dan lenjer besar. Pempek ikan putak Pregi Santoso dapat dipesan online dengan harga Rp4.000. Tersedia pempek adaan, pempek kulit, pempek telur kecil, pempek telur besar atau pempek kapal selam, pempek lenjer kecil, dan pempek lenjer besar. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan.